lagi dengan channel yang paling fantastis dan bombastis, paling hot dan apalagi kalau bukan Selebtub TV. Sekali bukan langsung tergoda. Enggak. Ya, ketemu lagi bersama gue Is, gue Isda. Dan gue Ivan. Oke gengsi, hari ini kita bakal mereview Arova Rianti yang makin... Arafa ya? Bukan Arafa. Sama aja Arova sama Arafa. Ganti-ganti nama orang deh. Arova Rianti yang makin mantap untuk menggeluti panggung hiburan setelah menjajal panggung layar lebar. Ya, sekarang Arova lagi sibuk syuting sinetron nih, gengs. Iya, nah di sinetron terbarunya itu, si Arova ini berperan sebagai gadis lugu tapi genit katanya. Kayak Ludong. Yang banyak ditaksir cowok dan juga banyak naksir cowok. Yo, penasaran seperti apa? Cekirot, gengski. Jadi kayak karakternya itu jadi kayak genit, tapi genitnya nggak genit ke semua orang sih, ada genitnya. Tapi ya, ya Arova kayak disukain gitu, nanti ada Arova disukain dan Arova menyukai. Genit sih, tapi nggak sih, nggak susah. Karena genitnya tuh ya biasa aja gitu, suka gitu gimana sih kalau suka sama orang. Tapi disukain juga gitu. Oke, gengski. Nah, si Arova ini kan aslinya tuh mengaku kalau dia tuh bukan gadis yang genit. Kayak lu. Terus? Nah, tapi dia merasa kalau tidak pernah kesulitan memerankan untuk tokoh apapun ya. Wih, hebat sekali Arova ini. Malah dengan diberi kesempatan memerankan berbagai macam karakter, kini Arova makin tertarik untuk menggeluti dunia artis, gengs, ya kan? Komedian. Komedian, stand up comedy maksudnya sama aja, stand up sama komedian. Sekaligus aktris peran seni, ya kan? Nah, terus gimana, gengs, sama kuliahnya? Ya itu susah banget nyata waktunya karena sinetron kan sampai malam gitu ya, dari pagi sampai malam. Kalau stand up juga keluar kota gitu kan, sampai seharian dua hari gitu paling, sebentar dua hari. Itu kadang-kadang jadinya kuliahnya jadi keganggu gitu, terganggu. Terus apalagi sekarang lagi musim UTS, ya udah jadinya kayak udah ngikutin dua mata pelajaran, sisanya belum. Sisanya nggak tahu deh sama dosennya boleh apa nggak ikut UTS. Semoga boleh. Sibuk bener ya Arova ya. Yoi, kuliah baru semester berapa, tawaran pekerjaan banyak, dilematis mas bro. Yoi. Ya sudah saatnya Arova saat ini untuk menentukan pilihan hidupnya ya kan. Tapi sayang sampai saat ini Arova masih mengaku bingung gitu. Iya masih bingung. Mau serius di dunia artis atau kuliah. Jadinya jadi bingung gitu karena kayak dikasih pilihan gitu mau main sinetron atau mau kuliah gitu, tapi Arova jadi bingung kan mau gimana karena Arova masuk tempat kuliah Arova itu susah gitu, kayaknya butuh perjuangan banget masuk kuliah sih di situ. Pengennya sih kuliah masih lanjut, lalu semuanya lah berjalan dengan baik lah, semoga jangan, maksudnya nggak jadinya jadi bingung gitu karena kayak dikasih pilihan gitu mau main sinetron atau mau kuliah gitu, tapi Arova jadi bingung kan mau gimana. Kata ibu ingat dulu gitu, perjuangan dulu mau masuk kuliah kayak gimana gitu, palingan gitu inget-inget dulu gitu sebelum jadi stand up, berjuangnya buat di kuliahan gitu, berjuangnya pengen jadi guru. Alright, gengski. Itu tadi review perjalanan karir dari seorang Arova Rianti. Nah sekarang tinggal kita tunggu aja nih, apakah Arova lebih memilih panggung hiburan atau melanjutkan kuliahnya ya? Ditunggu komennya ya, gengs. Yang banyak. Kita juga nggak lupa untuk thanks tuh. XA. Rambut. XA yang udah endorse kita hari ini yang bikin kita makin kece. Kekinian.
dan juga Hot Abis. Jangan lupa datangi outlet-outlet terdekatnya. Oke. Okay. Ketemu lagi bersama kita Is, gue Isda. Dan gue Ivan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.